Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Pak Nur English. Jumpa kembali dengan channel saya Pak Nur English. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Oke teman-teman, kali ini saya berada kembali di kolam lele di pagi yang sangat cerah ini. Dan pagi ini sebelum saya beri makan tadi air dari kolam lele ini dikurangi sedikit ya untuk mengurangi air yang keruh dan juga bau-bau yang tidak sedap ya, supaya lelenya tetap sehat. Oke teman-teman, sini kelihatannya lele sudah semakin dingin untuk mendapat begitu saya lempar langsung ini sudah kelihatan sudah semakin besar nih, mungkin seukuran apa ya, kalau bisa Jawa itu danganan gendul atau di pegangan golok itu ya, sekitar segitulah ya. Alhamdulillah sehat walafiat dengan dijaga airnya tidak terlalu keruh, tiap periode tertentu itu airnya dikurangi kemudian diganti dengan air yang baru, namun tetap disisakan air yang lama, biasanya dikurangi separuhnya atau sepertiga atau dua per tiga tergantung kondisi airnya ya. Kalau tidak terlalu keruh mungkin cukup dikurangi sepertiga ya, tapi kalau keruh sekali kadang sampai dikurangi 2/3 gitu teman-teman ya. Oke, alhamdulillah ini semakin ganas ini, jadi kita lapar sekali ini. Ini habis kita kasih yang kecil. Ini besar juga ya. Nah, ini. Ini tentu saja sudah semakin banyak ini jatah makannya nih, sesuai dengan ukurannya yang semakin besar ya. Alhamdulillah semuanya sehat-sehat. Ayo. Kita beri bagian ke sana juga. Sudah tidak ada yang menggantung, tandanya bahwa mereka sudah sehat-sehat ya. Cepat sekali ya melahapnya ini. Ya. Ini ada yang warnanya putih juga, albumin nih.